Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, teman-teman, hari ini Bolia akan memberikan sebuah cerita kepada teman-teman. Yuk, kita simak baik-baik. Pada hari Minggu, Tipi sekeluarga pergi ke rumah kakek yang berada di Bandung. Selama perjalanan, Tipi mendengarkan lagu Komunikasi. Nah, dia mendengarkan di radio yang ada di dalam mobil. Saat Tipi sampai ke rumah kakek, Tipi bermain laptop bersama saudara-saudaranya. Setelah itu, Tipi menonton kartun kesukaannya di televisi. Karena Tipi masih senang tinggal di tempat kakek, akhirnya Tipi memutuskan menginap di tempat kakek. Sedangkan ayah dan bundanya pulang ke rumah. Saat sebelum tidur, Tipi rindu sekali dengan ayah dan bundanya. Akhirnya, kakek dan Tipi menelepon ayah dan bundanya lewat handphone. Setelah itu, kakek membacakan majalah anak-anak untuk Tipi. Akhirnya, Tipi pun tertidur dengan sangat pulas. Oke, terima kasih teman-teman. Itu cerita dari Bulia. Nah, karena teman-teman sudah menyimak, sekarang teman-teman boleh melingkari alat komunikasi apa saja yang ada di dalam cerita. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.